Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan semuanya. Apa kabarnya di siang ini? Alhamdulillah kawan semuanya. Saya di siang ini baru pulang kerja kawan-kawan ya. Di sini tadi saya menurunkan ini kawan-kawan. Di sini ada minuman ya kawan-kawan ya. Di sini ada minuman. Minuman buat nanti menjelang tahun baru. Nah, inilah. Tadi saya bawa dari office kawan-kawan minuman-minuman ini ya. Sekarang mau Nyai Mumuy susun, mau Nyai Mumuy rapikan. Oke, kemarin kita rapikan dulu, kita susun kardus-kardus minuman ini. Oke ya, kita susun dulu ya. Sekarang kita susun kawan-kawan di sini. Kita susun biar rapi. Kita susun. Sini biar rapi. Kotak minuman kawan-kawan ya. Kita susun rapih kawan-kawan ya. Kita susun rapih di sini. Ada 10 kotak, jadi ada 12 sama ini. Dan sekarang Nyai Mumuy mau merapihkan rumah di bagian kamar atas, kamar bos saya. Oke, ikutin terus kawanku Nyai Mumuy, ayo kita ke atas. Sekarang ke kamar tidur bos saya. Aduh, ngos-ngosan. Nah, inilah. Aduh, kawan semuanya. Sampai berantakan seperti ini, kawanku. Aduh, aku sudah capek kerja di office, sampai ke rumah masih berantakan seperti ini kawan-kawan. Macam mana ini kawan-kawan, tolongin aku kawan-kawan. Sampai berantakan seperti ini kawan-kawan. Allah, ini mungkin semalam bos saya kawan-kawan kerja. Beginilah kawanku, tugas saya kalau saya sepulang dari office dan saya langsung berkemas-kemas di rumah. Seperti inilah keadaannya ya kawan-kawan ya. Aduh, sangat-sangat melelahkan kawan-kawan. Ini tercampur semua kawan-kawan, ini yang harus aku rapihkan ya kawan-kawan ya. Bekerja siang dan malam, saya capek banget kawan-kawan. Makanya kerja di luar negeri itu janganlah dianggap sepele, jangan.
janganlah mencari uang itu dianggap senang ya kawan-kawan. Beginilah kerja aku setiap harinya kawan-kawan, sangat-sangat padat. Pekerjaanku belum di office, belum di rumah, aku sangat-sangat padat. Kerja siang malam, cangkeng pun asa potong kawan-kawan, sakit pinggang saya kawan-kawan. Pinggang saya sangat sakit kawan-kawan. Saya bekerja setiap siang dan malam kawan-kawan. Ya Allah, ini sibuk banget, ini menjelang tahun baru saya sangat-sangat sibuk kawan-kawan. Ternyata cari uang itu susah kawan-kawan, cari uang itu tidak gampang, capek kawan-kawan. Kami memukul sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat melelahkan kawan-kawan itu. Aduh, duduk bekerja dari pagi sampai malam, sampai pinggangku pun sakit kawan-kawan. Saya karena mungkin kurang minum karena kebanyakan duduk ya. Aduh, ya Allah. Belum ini lagi kawan-kawan yang aku harus rapihkan. Gimana ini? Gimana ini merapihkannya kawan-kawan? Susah banget sih, bukan dirapihkan dulu malah berantakan seperti ini. Aku capek kawan-kawan. Beginilah nasib seorang TKW kawan-kawan. Tidaklah gampang. Macam ini aku harus merapikannya. Macam mana ini kawan-kawan? Oke kawanku, sudah dulu ya videonya, cukup di sini dulu. Nyai Mumui mau merapikan ini semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.